Beredar video detik-detik pegawai konter HP di Banyuwangi ditabrak mobil pick-up Jumat 14 Januari 2022. Dalam rekaman CCTV terlihat 3 orang pegawai konter HP sedang sibuk melakukan promosi di pinggir jalan. 2 orang laki-laki pegawai konter HP terlihat mengenakan kemeja berwarna hitam, sedangkan seorang perempuan mengenakan kemeja coklat. Tampak saat membagikan brosur, ada pengendara yang sengaja tak jadi mengambil brosur. Brosur yang dibagikan tampak terbang dan berusaha ditangkap kembali. Sedangkan beberapa meter di depan mereka ada juga satu unit mobil pick-up warna hitam parkir. Pegawai konter handphone yang perempuan dan laki-laki sempat berbincang sebentar. Keduanya lalu terkejut saat melihat mobil pick-up tiba-tiba melaju kencang tanpa kendali. Sadar akan bahaya, keduanya lalu berlari untuk menyelamatkan diri. Sementara rekannya yang tak melihat dan berbalik badan tidak sadar akan bahaya yang mengintainya. Pemuda berbaju hitam itu lalu tercampak menabrak mobil pick-up lain yang sedang di parkiran. 2 orang laki-laki tampak tercampak, satu di antaranya pegawai konter handphone dan satu lagi pria mengenakan kaos abu-abu yang terlihat memegangi bak mobil. Tampak mobil pick-up yang melaju tak terkendali itu sedang membawa sayur-sayuran. Pegawai konter handphone yang terjatuh tampak hanya mengalami luka-luka ringan. Ia lalu berusaha berdiri dan tampak sempoyongan. Beberapa pegawai konter handphone lalu mendekati rekannya yang barusan ditabrak mobil pick-up tersebut. Belum diketahui pasti apa penyebab yang membuat mobil pick-up itu melaju dengan kencang tanpa kendali.